Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad kini telah berinteraksi dengan ahli keluarga. Menurut anak perempuannya, Marina Mahathir, pada 20 Januari lalu Mahathir dimasukkan ke IJN untuk kali ketiga pada bulan ini. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob turut melawatnya semalam dengan pengamal media berkumpul di luar IJN bagi mendapatkan status kesehatannya. Semalam Marina berkata bapaknya dalam keadaan stabil dan memberikan respon yang baik terhadap perawatan di unit rawatan koronari CCU. Dalam kenyataan hari ini Marina berkata Mahathir masih menjalani rawatan di IJN. Kami sekeluarga telah berinteraksi dengannya, katanya.